jiwa-jiwa sudah mati. Sekarang jiwa kau bunuh habis dari gereja, aku menghancurkan kau. Baik. Sejumlah warga menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Mimika. Aksi ini mereka lakukan untuk meminta KPK menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap pembangunan gereja King Mimile 32 di Kabupaten Mimika. Aksi demo ini berlangsung dengan pengawalan ketat personel TNI Polri. Selain menghentikan kriminalisasi pembangunan gereja King Mimile 32, massa juga meminta agar penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap tokoh gereja Jemaat King Mimile 32 Eltunus Omaleng dihentikan. Sebab selain sebagai tempat ibadah, gereja King Mimile 32 juga dianggap sebagai ikon pembangunan di Mimika. Ini saya terima dan nanti saya pelajari dengan komisi ya. Ya, saya serahkan di komisi. Terima kasih, luar biasa. Sebelum saya menyampaikan, Dewan Gereja luar biasa. Terima kasih, Koordinator Puncak, Gelasis-Gelasis. Terima kasih. Arbitrasi ini saya terima. Kita lanjutkan dan kita dewan itu barang yang tipu kah, benar kah, itu harus kita terima. Arbitrasi masyarakat harus kita terima. Kita dari suara masyarakat. Jadi, itu yang saya sampaikan. Terima kasih.